Nói cùi rồi chứ. Chuyện là có gì không?
Oke ya, selamat malam. Kita masuk ke materi chapter 14. Jadi minggu depan kuliah terakhir ya tentang artificial intelligence. Jangan lupa project Anda kerjakan, Anda angsur-angsur. Oke. Sebelum saya mulai perkuliahan, saya ada kemarin ngasih tugas enggak? Saya ada ngasih tugas? Gak ada, Pak. Gak ada ya? Oke ya. Gak ada. Berarti kita langsung mulai saja. Di chapter 14 ini salah satu bisa untuk revisi Anda untuk buat skripsi ya. Oke. Di chapter 14 ini judul materinya adalah Automatic Speech Recognition ya. Jadi salah satu ini yang biasa dipakai untuk riset terus untuk skripsi. Contoh sederhana adalah aplikasi Google Assistant ya, ataupun Siri, terus untuk Google Translate pakai suara itu kita menggunakan Automatic Speech Recognition. Ini bisa juga dipakai untuk skripsi Anda. Salah satunya, bagaimana sih kalau seandainya Anda mau skripsi untuk pembelajaran pakai bahasa ya, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ataupun bahasa lainnya, itu Anda bisa di aplikasi untuk mobile app, itu Anda gabungkan dengan speech recognition. Gunanya gini, kenapa? Terus kalau seandainya gini, kita buat aplikasi pembelajaran, terus nanti bahasa yang kita ucapkan itu sudah benar atau belum. Oke, ini bisa pakai automatic speech recognition. Kita langsung saja ke materinya. Oke. Di chapter 14 ini materinya sudah ini ya, istilahnya kita yang umum dulu yang gampang, oke, biar Anda fokus. Ini contohnya. Jadi apa sih yang implementasi untuk Automatic Speech Recognition itu adalah salah satunya Google Assistant. Jadi rata-rata Anda sudah pernah pakai. Okay. Bagaimana kalau seandainya Google kita suruh untuk searching atau membuka aplikasi, Anda bisa menggunakan Automatic Speech Recognition. Tujuannya bukan untuk Google saja, ya. Jadi di sini bisa untuk riset. Ada dua orang ini ya. Masih bimbingan saya, ini pakai ini untuk skripsinya. Dia untuk pembelajaran bahasa Mandarin sama bahasa Jepang. Yang satu Mandarin, yang satu pakai bahasa Jepang. Dia untuk ini, automatic speech recognition-nya. Tetap ya, dia koneksi di Google juga, tapi salah satunya bagaimana sih kita untuk testing suaranya, ejaan kita, lafaz kita itu sudah sesuai atau tidak. Oke. Okay. Oke, okay, jadi di Automatic Speech Recognition atau biasa disingkat dengan ASR, ini merupakan pengembangan teknologi. Oke, okay, jadi dari masukan berupa kata yang diucapkan, terus memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan. Jadi, seolah-olah ini aplikasinya atau handphone kita ini bisa kita kontrol, kita suruh dengan ucapan kita. Oke, ini. Terus, untuk kata-kata istilahnya bagaimana dari sinyal digital. Ya, sinyal digital ini kan kita ubah gelombangnya, misalnya dari gelombang suara, nanti di dari kumpulan-kumpulan angka, terus nanti dari kode-kode. Oke. Terus dari itu nanti bisa untuk mengidentifikasikan kata-kata yang akan kita ucapkan. Ini salah satu perangkat ya yang teknologi. Terus kalau implementasinya di ini Siri ya, itu untuk Siri itu untuk handphone Max ya, itu salah satunya juga bisa contohnya yang sering implementasi. Terus
Anda rata-rata sudah pernah make, sudah pernah coba, bahkan bisa untuk main-main. Bagaimana sih prosesnya, istilahnya dari kenapa kok bisa seperti suara itu kita bisa kenali atau kita bisa suruh untuk sistemnya. Jadi, bagaimana sih prosesnya atau dasarnya? Jadi, di automatic speech recognition itu berkembang pesat beberapa tahun terakhir dan istilahnya sering untuk riset, untuk skripsi, dan untuk penelitian. Oke. Ini salah satunya untuk perkembangan teknologi. Terus di sekarang ini, istilahnya banyak teknologi-teknologi yang istilahnya yang menggunakan metode ini. Oke. Jadi bagaimana prosesnya untuk automatic speech recognition? Oke. Jadi pertama ini istilahnya kita kenalin dulu bahasanya. Tujuannya kenapa? Supaya orang tahu, oh ini Saiful, ini Budi, ini untuk yang ngomongnya. Oke. Terus nanti dia akan untuk prosesnya. Jadi istilahnya memproses bahasa alaminya. Jadi seperti ini. Dia istilahnya untuk pengenalan suara, terus speech signalnya. Baru sistemnya, terus ini untuk hasilnya. Oke, ini contoh sederhana bagaimana untuk implementasi penggunaan automatic speech recognition. Oke, ini prosesnya. Jadi dari sekarang sampai canggih ini ada beberapa tahap pengembangan, ya istilahnya untuk generasi automatic speech recognition-nya. Generasi pertama itu istilahnya pertama sekali dia dirancang itu dari tahun 1950 sampai 1960. Jadi ini kerjanya itu contohnya itu untuk akustik fonetik pertama untuk pengembangannya. Generasi kedua ini untuk automatic speech recognition itu menggunakan template matching-nya. Generasi seterusnya itu penggunaan untuk recognize statics modeling. Dan untuk generasi sekarang ini menggunakan algoritma atau intelligent deep learning ya. Jadi automatic speech recognition itu merupakan salah satu bagian dari deep learning yang kita pelajari. Oke. Terus ini contohnya bagaimana sih generasi pertama? Jadi dari generasi pertama itu istilahnya bagaimana untuk pemrosesan sinyal-sinyalnya. Oke. Dari digit 1, digit 2, digit 3 dan sampai digit 10. Oke, ini yang ditangkap. Oke. Generasi pertama ini pengembangan selanjutnya itu dia sudah ke hard ini ya, istilahnya ke hardware. Contohnya ini untuk bagaimana untuk penggunaan resistor, terus analisanya, penggunaan sensor, penggunaan network ini dari generasi pertama. Nanti seperti ini. Oke. Ini sampelnya. Terus selanjutnya di generasi kedua itu istilahnya dikembangkan itu oleh tim Atal sama Itapura. Oke. Jadi bagaimana istilahnya kita untuk merespon saluran suara, terus bagaimana sih pemrograman dinamisnya, terus bagaimana penggunaan patternnya ini. Jadi pertama kali diusulkan oleh Vinsik dari Uni Soviet ya, istilahnya bekas Uni Soviet. Itu untuk pengembangan-pengembangannya. Terus dari Jepang itu Sakoi dan Chiba. Ini yang independen untuk mengusulkan pengembangan dari speech recognition. Ini contoh pemrosesan sinyal. Oke, jadi kalau di Google gampang sekali ya aplikasinya. Dari situ itu ada step-step untuk bagaimana kita untuk
pengembangan risetnya supaya itu sinyal benar-benar bisa paham dan mengerti apa sih yang kita perintahkan. Oke. Selanjutnya ada generasi ketiga, itu penggunaan hidden Markov model. Jadi ini istilahnya dari generasi 1 dikembangin, generasi 2 dikembangin, dan selanjutnya ke generasi 3 untuk pengembangannya. Ini untuk contohnya nanti Anda bisa baca untuk teoritisnya. Oke. Ini tadi. Oke. Ini di Automatic Speech Recognition itu ada beberapa perhitungan. Oke, ini salah satu rumus yang dipakai. Oke, jadi logiknya itu sebuah aplikasi itu tidak langsung benar-benar langsung jadi. Ya, jadi dia ada beberapa logik, beberapa metode, beberapa rumus yang dipakai dan benar-benar sampai aplikasi itu benar-benar jalan sesuai apa sih yang kita inginkan. Oke, ini rumus yang dipakai. Jadi nanti di penggunaan itu istilahnya ada urutan fitur ucapan. Bagaimana urutan untuk kata-katanya? Bagaimana sih untuk probabilitasnya? Ini contohnya. Ini bagaimana sih untuk ilustrasi penggunaannya? Oke, ini contohnya ya. Ini untuk proses sinyal-sinyalnya. Jadi untuk kata how are you itu ada beberapa tahapan sinyal yang dikirim, yang diproses sedemikian rupa. Sehingga nanti akan, istilahnya sistem akan menulis sendiri. Seperti Google ya. Google Translate ataupun Google yang bisa kita untuk suruh menulis sendiri. Ini contohnya bagaimana penggunaan Automatic Speech Recognition. Ini untuk penggunaan generasi ketiga, itu sampai tahun 2000-an. Oke. Jadi penggunaan speaker adaption, terus bagaimana sih kita untuk noise rejuvenation-nya, jadi untuk paralel model kombinasinya, terus penggunaan vektor. Ini di generasi ketiga. Oke. Ini contoh pengembangannya. Oke. Ini dari generasi dari tahun 1988 sampai 2006. Ini untuk modelnya. Oke. Terus yang sekarang ini adalah untuk generasi terbaru. Ini istilahnya untuk penggunaan algoritma deep learning untuk pengembangannya. Jadi dengan penggunaan algoritma deep learning untuk speech recognition itu lebih gampang, lebih mengenali untuk pengucapan, terus pengenalan suara, pengenalan bahasa. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan neural network. Oke, istilahnya untuk proses learning-nya. Ini untuk generasi keempat. Dia menggunakan deep learning. Dia ada penggunaan feed-forward neural network, terus deep recruitment, end-to-end, terus ada deep language modeling. Ini adalah untuk generasi sekarang untuk pengembangan-pengembangannya. Ini contoh bagaimana sih kalau seandainya untuk modelingnya. Ucapan dari manusia. Ini modelnya seperti ini. Oke. Ini. Terus kalau seandainya di pemodelannya di sebuah sistem, maka akan seperti ini. Istilahnya. Oke, ini untuk perhitungannya. Oke. Untuk implementasi, untuk perhitungannya. Jadi dia ada hitung dengan time-nya. Bagaimana frekuensinya? Oke, ini untuk sinyalnya, misalnya untuk kecepatannya. Oke, ini semuanya dihitung dengan rumus seperti di bawah ini.
Contohnya ya, jadi bagaimana suara kita terus mendeteksi gelombang sinyal sehingga aplikasi yang kita buat ataupun handphonenya itu dapat memahami apa sih yang ingin kita ucapkan. Oke, ini contohnya. Dari sinyal-sinyal gelombang ini ya yang diproses. Terus ini untuk speak-speak tanya, untuk noise-nya, gelombangnya, nadanya, tinggi rendahnya, ini seperti ini. Untuk analisanya, ini contohnya bagaimana sih kita untuk penggunaan waveform ataupun untuk spektrogramnya itu seperti ini. Oke, jadi dari sinilah ini yang diproses untuk automatic speech recognition. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Mudah-mudahan nanti di kelas ini ada yang pengen buat aplikasi ya untuk penggunaan automatic speech recognition. Gampang sih ya, yang penting kalau kita pakai Android Studio itu lebih gampang dibanding kita untuk membuat web. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Ini contoh bagaimana untuk penggunaan Wideband and Narrowband spektrogramnya. Oke, dari seperti inilah yang diolah di dalam sebuah aplikasi. Oke. Ini contoh kita menggunakan deep learning. Ini contoh satu. Ini contoh selanjutnya. Terus ini untuk modelnya ya. Jadi di Automatic Speech Recognition itu tetap kita juga menggunakan data training. Tujuannya kenapa? Supaya istilahnya untuk mengenali siapa sih yang menyuruhnya atau dari suara siapa. Oke. Pertama itu kita speech input. Terus untuk fitur extraction-nya ini ada decoding network, ada auto acoustic model, ada language model, ada dictionary, dan nanti akan menghasilkan contohnya untuk text output. Ini seperti untuk Google ya, ataupun untuk Google Translate. Ini contoh sederhana. Oke. Okay. Di Automatic Speech Recognition itu ada disebut dengan acoustic unit atau dictionary. Jadi dictionary itu istilahnya kita untuk pendeteksi bahasa. Bahasanya apa? Yang nanti akan kita implementasikan ataupun yang nanti menulis ya secara otomatis. Oke, ini contohnya. Contohnya menggunakan context independent. Ini seperti ini. Terus penggunaan dependennya. Terus bagaimana sih perhitungannya? Ini seperti ini ya untuk prosesnya. Oke, ini contohnya untuk context dependent font seperti ini ya bahasanya. Oke, jadi dia menggunakan DNN sama CNN. Terus ini untuk to stream dari DNN acoustic modelnya. Jadi ada hybrid, ada end-to-end. Terus ada principle. Ini yang digunakan, yang dipakai. Terus bagaimana sih proses kerjanya? Oke. Jadi di proses kerja pertama itu nanti istilahnya untuk model tradisional di atas, istilahnya di model akustik ini bagaimana untuk model pengucapannya. Terus model untuk bahasa dilatih ya, istilahnya secara terpisah dengan tujuan yang berbeda. Terus bagaimana untuk
pendekatan tradisionalnya. Bagaimana sih kita melatih suatu model untuk seluruh pendekatan? Jadi seperti ini ya, ucapan. Oke. Terus nanti di akustik model, istilahnya di training ininya. Terus nanti apa sih untuk pronunciation modelnya? Contohnya this is, but in this house. Terus language model. Baru nanti dia contohnya akan keluar, this is a house. Ini contoh sederhana bagaimana proses kerjanya. Jadi salah satunya itu yang sering dipakai itu seperti Google, terus penggunaan Siri, Google Assistant, Google Translate itu menggunakan metode automatic speech recognition. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Kan ada yang mau ditanyakan? Contohnya banyak sekali ya untuk implementasi. Ada satu lagi sih yang materinya ya kemarin ketinggal, jadi sekarang saya bahas. Banyak sekali untuk implementasi, salah satunya itu seperti penggunaan Google Translate ya. Google Translate. Oke. Oh, mungkin dekat kipas ya. Agak noise-nya. Oke, saya geser sedikit. Oke. Sebentar. Saya sharing dulu. Ini contoh salah satu yang untuk penggunaan automatic speech recognition ya. Contohnya good night. Oke, ini salah satu bagaimana untuk penggunaan speech recognition. Selamat malam. Oke, memang sih bahasanya ini ya kurang ini apa? Selamat malam. Ya, ini salah satu bagaimana kita untuk implementasinya. Jadi nanti siapa tahu dari kelas ini ada ide untuk skripsi ya, bagaimana untuk pembelajaran bahasa Jepang, atau pembelajaran bahasa Mandarin, atau pembelajaran lain-lain, itu menggunakan metode automatic speech recognition. Terus di Google juga ya, Google Assistant, itu bisa untuk implementasinya untuk speed recognition-nya. Di bimbingan saya ada dua orang ya pakai seperti ini. Oke. Dan rata-rata sih gampang ya. Apalagi kita kalau implementasi mobile app kita gabungkan sama API Google itu lebih gampang lagi. Dan banyak lagi contoh untuk speed recognition. Anda bisa baca-baca, bisa kembangin, oke. Karena di sini saya lebih banyak ke teoritis, oke. Karena kita tak ada lab ya, jadi lebih ke pemahamannya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya. Kalau mau tanya tentang UAS boleh, sama satu lagi. Boleh. Boleh. Jadi UAS-nya kompos saya itu bikin color recognition nggak apa-apa, boleh kan Pak? Nggak masalah. Lalu Pak, itu loh Pak.
bimbingan kemarin, bimbingan KP yang kan sama bapak saya kan. Itu yeah. Minggu kemarin bapak lupa ya? Iya, yeah, sorry. Minggu oh. kemarin saya lupa ya. Okay. Ada kerjaan. Jadi minggu ini kita bimbingan ya. Mohon maaf sekali. Derwin, kalau enggak di WA saya ya, setengah jam sebelumnya atau apa. Kemarin saya benar-benar lupa, harusnya kita bimbingan. Ada sih yang dua yang sudah ngirim kan, saya mau, kemarin sih mau lihatin ya, sekaligus koreksi, tapi khususnya saya koreksi, mau saya kasih kan, misalnya biar kita bimbingan untuk jelasnya, tapi karena kemarin saya benar-benar lupa, ya jadi lupa. Oke. Oke, Pak. Ada lagi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Terus jangan lupa untuk ininya ya. Tugas UAS-nya itu minggu besok, itu kita pertemuan 2 minggu lagi ya, Anda ngumpul untuk UAS-nya. Jadi proyeknya Anda angsur-angsur, Anda buat sebagus mungkin. Ada semenarik mungkin untuk Anda buat videonya. Minggu depan saya cekin ya, sampai mana sih proyek untuk UAS-nya. Anda sudah diangsur-angsur atau Pak, belum? Ya. Untuk UAS kita itu tugasnya itu presentasi proyek ya, atau lalu ya, habis itu kumpul. Iya, okay, udah itu. Oke, Bapak. Oke, okay, Pak. Atau mau hitung-hitungan? Jangan sih Pak, project ya. Aja Pak. Kalau itu hitungan lebih ngeri kayak kemarin ya, itu yang biasanya sih saya seperti hitung-hitungan ya. Jadi kan sih lebih enak kita buat project saja, tapi buatlah project semenarik mungkin ya. Oke. Terus 2 minggu lagi paling lambat harus dikumpul. Nanti kita buat survei kesekecilan ya, istilahnya di YouTube. Oke. Seperti yang senior-seniornya ya, misalnya biar ya biar kita menarik sedikit. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Sebelum saya masuk ke materi text meaning ya, bagaimana penggunaan text meaning? Text meaning biasanya saya ke database, ke data meaning dan business intelligence. Tapi text meaning itu bisa juga kita gunakan di artificial intelligence ataupun di ini ya teoritisnya. Jadi text meaning itu di tengah-tengah, bisa pakai AI, bisa pakai data meaning. Oke. Kebetulan kelas ini nggak ada belajar data meaning kan? Ada belajar data meaning? Data meaning dan business intelligence. Data warehouse Pak. Ada. Data warehouse, data ada. Warehouse dan business intelligence ada. Sudah. Maksudnya ya semester ini Pak. Oh semester ini ya. Iya. Sama siapa yang ngajar? Ko Herman Pak. Oke, ada dibahas kayak text meaning gitu. Kurang tahu sih, kurang ingat. lebih apa yang dibahas? Yang data meaningnya? Lebih ke bahas sesuai project sih. Awal-awalnya ada ajaran itu cara kan kita ambil dataset yang sudah ada gitu. Jadi kita awalnya ada ajarannya sekilas gitu, misalnya kalau pakai Kiname buat itu apa? Buat bikin clustering atau apa gitu. Lalu sekarang sih lebih fokus ke project sih. Lebih fokus ke project ya. Projectnya itu bikin jurnal gitu. Oh, lebih ke jurnal gitu. Iya. Kalau data meaning ini siapa tahu nanti saya share ya punya saya. Siapa tahu Anda nanti ada di tempat kerja. Bentar ya. Kita data meaning.
Oke, ini ada kemarin semester sebelumnya ya, kalau seandainya Anda mau data mining, tapi ini belum saya pisahin dengan rekaman perkuliahan ya. Ada sih ini bagi yang mau tentang data mining ya. Ini data mining, beberapa saya ngambil case study untuk diimplementasi di perusahaan. Oke. Di perusahaan itu, kalau untuk AI itu, kalau di tempat saya kerja itu lebih banyak ke engineering ya, ke manufaktur. Oke. Oke, untuk manufaktur, terus otomasi itu di AI. Tapi pun dia kalau di perusahaan sih nggak ngembangin ya, kebanyakan sih beli aplikasi jadi. Kemarin kita beli untuk kamera vision, istilahnya untuk mendeteksi reject, defect itu kurang lebih satu mesin itu hampir 2 miliar ya untuk mendeteksi itu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke selanjutnya di materi 14 ya. Ini yang kelewat yang kemarin. Ini penggunaan text mining. Text mining bisa implementasi di data mining ataupun di artificial intelligence. Oke. Karena ini salah satu bagaimana sih untuk knowledge discovery in textual database. Ini salah satu untuk kecerdasan di data mining ataupun penggunaan di database. Oke. Jadi text mining ini bagaimana kita untuk mengekstrak berbagai pola data. Oke. Text mining salah satunya seperti kita untuk penggunaan waktu kampanye kemarin. Oke. Nanti teorinya Anda bisa baca, saya sharing ya. Di kampanye Pilpres, pemilihan gubernur. Oke. Saya pengen tahu berapa banyak sih yang nge-tweet tentang Jokowi, tentang Prabowo, atau pemilihan gubernur kemarin. Jadi, kita bisa menggunakan data untuk text mining. Text mining juga kita bisa untuk pemetaan. Pemetaan ini suara ini terbanyak di Twitternya atau di Facebooknya, di sosial media ya. Kita bisa untuk petain. Ini salah satu kelebihan text mining. Oke. Jadi di text mining ini bagaimana kita untuk memproses data-data. Oke. File-file seperti data tak terstruktur. Oke, ini nanti kita bisa olah. Contoh filenya dalam bentuk Word, PDF, ataupun kutipan-kutipan teks atau file XML ini yang diproses, diekstrak, nanti yang mendapatkan untuk knowledge-nya, untuk text mining-nya. Terus di text mining ini bagaimana kita untuk proses analisis teks. Okay. Dari beberapa teks kita kumpulkan, terus kita ekstrak informasinya, dan kita tentukan tujuannya sih untuk apa teks yang kita ekstrak, yang kita kumpulkan ini. Jadi di text mining itu memiliki tugas yang kompleks. Oke. Istilahnya untuk melibatkan data teks yang bersifat salah satunya itu tidak terstruktur. Oke. Di text mining, beberapa multidisiplin ilmu yang digabung-gabung seperti clustering, kategori, visualisasi, teknologi basis data, machine learning, dan data mining. Ini penggunaan text mining. Terus, bagaimana untuk penerapan-penerapannya di text mining? Penerapan di text mining pertama itu adalah untuk ekstraksi informasi ataupun informasi extraction. Nanti istilahnya kita untuk penghubungan, untuk perurutan data. Terus bagaimana kita untuk pencocokan pola-pola. Oke, terus topic tracking, istilahnya untuk pelacakan. Sebenarnya saya mau melacak
bagaimana sih suara di sosial media tentang pemilihan presiden. Oke. Apa yang sedang hot itu kita bisa untuk lacak, untuk nge-tweetnya di Twitter, di Facebook, ataupun di Instagram ya, ini untuk datanya. Terus summary session, istilahnya kita untuk peringkasan. Oke. Terus untuk clustering, concept link, dan question answering, ini untuk bagaimana kita untuk pencocokan bagaimana pola-pola itu berbasis untuk knowledge-nya. Oke. Terus di text meaning itu ada beberapa step by step. Salah satunya kenapa? Ini adalah kita untuk tahapannya. Untuk filtering-nya. Untuk steaming-nya atau tagging-nya. Oke. Pertama itu adalah kita untuk tokenizing. Jadi kita istilahnya kita untuk kumpulin data. Istilahnya datanya kita olah, terus datanya itu yang sesuai atau tidak. Ini contohnya. Filtering, bagaimana kita untuk mengambil kata-kata penting ya. Contohnya, apa sih yang lagi hot untuk kata-kata yang dipakai. Ini untuk penggunaan text meaning. Terus ada streaming, ada tagging, sama analyzing. Ini untuk tahapan-tahapan dalam penggunaan text meaning. Pak Saiful? Iya. Belum share screen ya Pak ya? Sorry. Sudah. Belum ya? Enggak ada ya. Pak. Kalian enggak ada yang ngomong. Saya pikir Bapak cuma ngomong aja. Oke, saya share screen. Bentar, saya kasih contoh dulu deh. Biar tahu ya. Oke, saya kasih contoh dulu deh. Penggunaan sebentar ya, saya kasih contoh deh. Data meaning. Oke. Mana ya? Text meaning. Sebentar ya. Oke, saya demoin dulu prakteknya nih. Ini contoh kita untuk penggunaan text meaning ya. Bagaimana untuk implementasinya? Implementasi yang teori kemarin ke dalam sebuah sistem atau ke dalam aplikasi. Oke, pada materi ini kita bahas tentang jenis yang menggunakan workflow di SDK. Oke, ini tutorial step-by-step membuat workflow. Pertama, itu contohnya indeks yang teori itu. Teks ini itu kita simpan file CSS, di sini saya simpan di metadokumen di materi 9. Oke. Setelah disimpan itu kita ke mana sih data kita, file kita di sini. Oke. Pertama sekali ini kita upload data yang kita buat tadi ke dalam.
kita deklarasikan dulu pemanggilnya. Next. Left. Setelah itu kita panggil tadi materi sebelumnya .txt. Ini kalian menyimpan data kalian. Terus kita untuk menghindari error atau lainnya kita tambahkan one false. Ini untuk memasukkan data ke dalam sini. Oke. Jadi setelah datanya masuk, baru kita istilahnya untuk objek karakter vektornya. Jadi istilahnya kita untuk memodif skip ya, nanti Anda bisa lihat. Ya, kita install, kita oke. Jadi di tag ini contoh di sini kita istilahnya mungkin pernah lihat di sini ya, masuk istilahnya yang ini kata dia perlu ini kan kita mau untuk contoh. Oke, ini untuk kita Oke, itu contoh bagaimana sih implementasinya. Saya biasanya mainnya itu kalau nggak Python pakai RStudio ya, di data mining ataupun di AI. Kita masuk ke tadi sudah jelasin ya sampai sini. Ini contohnya
bagaimana kita untuk penggunaan pre-processing text meaning. Pre-processing text meaning itu contohnya kita untuk menghilangkan atau mengurangi noise yang ada di data yang akan kita olah. Karena text meaning itu gabungan dari database sama deep learning ya. Oke, jadi ada materi ini dibahas di data meaning, ada juga dibahas di AI. Oke. Setelah kita menghilangkan contohnya hashtag, emoji seperti tanda love atau senyum ya, username dan lainnya, itu kata istilahnya dalam kelompok untuk cleaning. Selanjutnya kita masuk ke model cache holding. Istilahnya hurufnya kita samakan dulu. Istilahnya lower cache atau upper cache. Oke, jadi biar sejajar, biar sama, gampang untuk analisanya. Selanjutnya di parsing itu istilahnya untuk memecah kata-katanya ya, dengan unigram. Oke, salah satu yang sering dipakai itu kita untuk penggunaan web crawl. Pernah dengar? Oke, jadi di web crawl itu bagaimana kita membuat sebuah sistem untuk mengumpulkan halaman-halaman web orang, itu kita indeks ke mesin kita jadiin satu. Contohnya kita di Google ya, pencarian. Di Tokopedia kita buat pencarian, itu kita menggunakan web crawl. Berdasarkan apa pencariannya? Harga terendah, harga termahal, sering banyak yang beli, itu penggunaannya. Di proses crawling itu kita untuk analisis ya, untuk search engine-nya. Oke. Okay. Misalnya mengumpulkan, mengambil data-data dari web orang, kita masukin ke dalam satu. Ini salah satu juga bisa untuk bahan skripsi. Oke, okay. Contohnya kita penggunaan web crawl untuk penjualan jam. Oke. Okay. Mencari harga terendah, terbanyak, terpopuler dari beberapa ini ya, yang jualan itu situs-situs jualan, contohnya Tokopedia, kita bisa gabung di web crawl ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lainnya. Oke, ini penggunaannya. Ini untuk prosesnya, untuk crawl-nya. Ini juga ada bimbingan saya dua orang buat seperti ini ya, untuk penggunaan web crawl-nya ini. Ini gampang buatnya. Istilahnya kita untuk indeksnya ya. Terus penggunaan metodenya. Penggunaan metodenya itu adalah term frequency inverse document frequency. Ini untuk logiknya, untuk analisisnya. Istilahnya di frekuensi ini bagaimana sih banyaknya kemunculan kata di dalam dokumen. Okay. Terus seberapa penting kata itu di dalam penggunaannya, seberapa banyak kata itu yang dipakai, ini kita bisa untuk indeksinya, kita istilahnya untuk indeks datanya. Oke, okay. Ini logiknya. Kalau seandainya Anda mau belajar web crawl ya, ini yang rumus yang bisa dipakai. Contohnya banyaknya kata yang dicari pada sebuah dokumen. Terus jumlah kemunculan terbanyaknya, berapa sih total dokumen, jumlah dokumen yang mengandung term T, istilahnya yang sering dipakai, dan lain-lainnya. Ini rumus yang dipakai. Terus ini penggunaan TF-EDF-nya, bagaimana untuk similarity-nya, terus untuk vektornya, ini yang dipakai rumusnya. Terus bagaimana sih contoh sederhana kita untuk perhitungan data? Oke, okay. Contohnya mahasiswa sedang kuliah online dengan Microsoft Teams karena adanya Corona.
Contohnya ini berapa kata yang dikeluar di dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Ini kata yang sering keluar. Ada 1, 0, 1, 1. Ini ada banyak. Terus kita kelompokkan. Setelah kelompokkan, nanti kita bisa menghitung untuk frekuensi. Frekuensi banyaknya yang kata-kata itu yang keluar. Contohnya mahasiswa itu 10. Kata-kata mahasiswa itu 10. Oke? Okay? Ini secara teoritisnya ya, kalau aplikasi kita nggak perlu ngitung seperti ini. Seperti contoh yang saya buat itu ya. Ini untuk menghitung EDF-nya. Jadi menghitung inverse document frequency. Kita pakai logs. Jadi totalnya contohnya kita menggunakan 5. Oke, okay, logs 5 dibagi contohnya 10, 3, dan lain-lainnya. Terus ini untuk menghitung nilai untuk TF-EDF-nya dari frekuensi ini ya. Berapa banyaknya untuk kemunculan kata-katanya. Oke. Okay. Ini contoh sederhana untuk perhitungan manualnya. Oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan dia Pak. Hah? Fungsi LOG tadi. Yang mana? Dua ini. Slide terakhir, Pak. Ini? Iya, Pak. Ini, ya, kita istilahnya kita untuk menghitung nilai inverse document frequency, EDF. Itu dapatnya dari sini rumusnya. TF, EDF, ya. Jadi kita bagi dua. Kita hitung nilai untuk TF-nya. Itu. Terus kita ngitung untuk nilai EDF-nya. Baru kita gabungkan untuk nilai TF dan EDF. Ini nilai TF-nya, EDF ini untuk nilainya secara keseluruhan. Oke. Okay. Okay, jadi kalau seandainya nanti skripsi, contohnya kita mau nyobain bagaimana untuk penggunaan web crawl ataupun text mining, itu ini salah satunya untuk referensinya. Oke. Di sini saya hanya untuk ini ya, informasi saja. Untuk lebih detailnya itu di mata kuliah data mining dan business intelligence. Oke. Ini yang contohnya yang di mana? Oh, hilang. Ada yang tadi ya yang saya putar di YouTube saya, nanti bisa cari ini. Untuk lebih detailnya ya. Tujuannya sih kenapa kok saya sharing, ya siapa tahu nanti Anda suatu waktu butuh ataupun ada orang yang butuh di luar ya untuk referensi, kan kita dapat pahala juga. Ini mana. Mana ya? Lupa saya. Mobile web Google ini ya, di data mining ini campur sama rekaman sebelumnya sih. Ini belum saya punya. Jadi di sini kalau seandainya mau pada grab kelima bagaimana untuk penggunaan text miningnya, ini ada ya di sini. Text mining itu saya ngajar di chapter 7. Oke ya. Terus bagaimana contohnya kita menggunakan social media analysis. Ini sentiment analysis itu biasa dipakai di data mining dan business intelligence. Pakai penggunaan grab mining ya. Diajarin kan? Grab mining. Ada juga kita untuk network analysis dan grab mining itu bagaimana untuk gabungannya. Terus ini penggunaan fish network. Banyak ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Oke, saya absen dulu, takutnya nanti kelewat.
Yusuf hadir. Gini Pak. Andri hadir Pak. Wilson Fernando. Wilson. Arik Bimantoro. Hadir Pak. Daniel. Hadir Pak. Danielim. Hadir Pak. Muhammad Rivaldi hadir. Melsen. Hadir Pak. Melsen. Andri Antoni. Andri Antoni. Hadir Pak. Hadir. Rio Kusnadi. Hadir Pak. Charlie Aprilianto. Hadir Pak. Ya. Lichen. Hadir Pak. Teddy Fernando. Hadir Pak. Rosita. Hadir Pak. Denisa. Hadir Pak. Denisa. Hadir Pak. Andi. Hadir Pak. Jumiliono. Hadir Pak. Denisa ada bilang hadir Pak, cuma suaranya kecil. Oh ya. Minta tolong ya kalau temannya hadir dibantuin. John Susanto. Hadir Pak. Hadir ya. River. Hadir Pak. Jesse. Hadir Pak. Lucky Andito. Hadir Pak. Elvin. Elvin. Hendri Wijaya. Hadir Pak. Hadir ya. Richard. Richard. Jody Saputra. Hadir Pak. Melna. Melna. Ardi Sutono. Oke. Ardi Sutono. Mel Verani. Mel. Hadir Pak. Darren. Hadir Pak. David. David. Juniper. Hadir Pak. Hadir. Richard hadir ya. Oke. Richard. Mana Richard? Richard. Juniper hadir. Richard hadir. Oke. Derwin hadir. Ju Kenley. Ju Kenley. Hadir ya. Mikael. Hadir Pak. Mikael, satu lagi. Hadir. Teddy Sanjaya. Hadir Pak. Kelvin. Hadir Pak. Yudi Hartanto. Hadir Pak. Jenry Winata. Hadir Pak. Derek. Hadir Pak. Ricky Ferniando. Dia izin Pak, ada acara keluarga. Oh ya, Melvi. Hadir Pak. Hendra. Hendra Wijaya. Lembur kerja Pak, dia Pak. Ya, William. Hadir Pak. Kelvin hadir. Amir. Hadir Pak Amir. Hadir ya. David Tarjo hadir. David. Ardi Sutono. Elvin. Wilson Fernando. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan seputar artificial intelligence ya? Artificial intelligence atau biasa disebut dengan otomasi sistem itu di industri banyak sekali diterapkan. Oke. Dia tetap ya berhubungan dengan AI, apa dengan kita programmer gitu. Oke. Tapi dia lebih banyak ke programmer hardware. Dan AI untuk sekarang itu mahal sekali. Kemarin perusahaan satu ya, satu mesin itu kita pasang AI camera vision. Istilahnya nanti mesin masuk foto kanan kiri untuk mendeteksi reject file, mana mislayment, solderbond atau macam-macam itu harganya memang sangat mahal. Itu kemarin sih bocorannya sekitar 2 miliar. Ya. Siapa tahu Anda nanti bisa mengembangin ya. Bisa dapat hak paten kan lumayan. Oke?
next, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Oke, minggu depan kita materi umum ya, tentang industri di, bagaimana sih penerapan AI di industri. Terus saya juga pengen demoin ya, jadi minggu depan Anda demoin sampai mana projectnya. Kalau buat project jangan terlalu sederhana ya, kalau terlalu sederhana nanti saya kasih nilai juga sederhana. Oke, giliran komplain. Semakin project AI-nya Anda semakin bagus, terus ya jangan terlalu istilahnya umum dipakai ya, kita present untuk tugas gitu. Jadi Anda buat yang semenarik mungkin, yang sebagus mungkin ya, biar nanti satu kelompok dapat A. A itu enggak A, A nanti saya tambahkan dengan tugas, dengan kehadiran dan lainnya itu ya, biar nanti tetap A. Jangan sampai proyeknya A, yang lainnya kurang, tetap juga B ya gitu. Oke? Jadi buat semenarik mungkin, jangan terlalu sederhana ya, atau terlalu gampang gitu. Sekurang ini ya, kurang suka sih, lebih bagus Anda buat yang, Pak, ini spesial punya aplikasi saya ini kelebihannya ini ya, itu ini yang saya inginkan. Oke. Okay. Ada yang mau tanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, okay, Darwin, minggu yang bagi bimbingan saya hari Minggu ya, kita bimbingan nanti minta tolong salah satu ingetin saya kalau saya lupa, karena jam berapa ya kira-kira? Seperti biasa. Berarti kemarin jam dia, kemarin pernah sekali jam 7, pernah sekali jam 8. Jam berapa, Darwin? Jam 8 aja? Saya kurang tahu. Yang lain ya. Kita jam terserah sih mau jam 7 atau mau jam 8. Kita buat aja jam 8 ya biar agak santai dikit. Oke. Okay? Karena ya, malam Minggu kan kalian pada keluar ya. Oke, okay, kalau keluar hati-hati di Tiban ini. Aduh, ngeri. Orang udah kayak nggak ada COVID lagi ya, padahal kita di Batam ini zona merah ya, merah sekali. Tapi orang ngabuburit, jalan-jalan, ada yang nggak pakai masker dan lain-lainnya itu kita hindari dulu ya. Yang penting kan keselamatan keluarga lebih utama. Oke, okay? Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam.